Oke, teman-teman, kita masih membahas tentang geometri bangun ruang, yaitu pada balok ABCD EFGH. Nah, diketahui balok tersebut ukuran-ukurannya adalah AB 4 cm, BC 3 cm, AE akar 3 cm, O adalah titik tengah GH. Yang ditanyakan jarak titik A ke G. Nah, sebelumnya kita akan menggambar balok ABCD EFGH tersebut ya. Nah, berikut adalah gambar baloknya. Lalu di sini ukuran dari panjang AB adalah 4 cm, BC-nya adalah 3 cm, dan AE-nya adalah akar 3 cm. Lalu diketahui juga O merupakan titik tengah GH. Nah, karena O ini merupakan titik tengah GH dan panjang GH itu sama dengan panjang AB yaitu 4, maka panjang HO dengan OG itu sama dengan 2 ya. 4 kita bagi 2 jadi 2 cm, 2 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke O. Nah, jarak titik A ke O ini dapat kita peroleh dengan menggunakan segitiga AEO. Jadi segitiga AEO siku-sikunya di E. Nah, berarti kita harus mencari panjang EO-nya terlebih dahulu, yaitu dengan Pitagoras. EO ini Pitagorasnya adalah akar dari 2 kuadrat dengan 3 kuadrat. Jadi panjang EH sama juga dengan panjang BC, yaitu 3. Sehingga panjang EO dengan Pitagoras adalah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat itu hasilnya sama dengan 9 ditambah 4. Lalu 9 ditambah 4 adalah 13. Nah, akar 13 tidak bisa kita sederhanakan ya. Jadi tetap kita tulis akar 13. Nah, karena panjang EO-nya sudah diketahui, maka jarak titik A ke O, yaitu AO, kita bisa menggunakan Pitagoras lagi dari segitiga AEO, siku-siku di E. Yaitu Pitagorasnya adalah AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Sedangkan tadi EO ini kenapa 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat? Itu rumusnya itu dengan Pitagorasnya adalah EH kuadrat ditambah HO kuadrat. Maka dapatlah akar 13 ya. Nah, kembali lagi kita ke AO. Jadi AO sama dengan AE kuadrat ditambah akar dari AE kuadrat ditambah EO kuadrat. AE-nya adalah akar 3. Akar 3 dikuadratkan. Lalu ditambah dengan EO. EO-nya adalah akar 13 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 3. Ditambah akar 13 dikuadratkan adalah 13. 3 ditambah 13 itu sama dengan akar 16. Dan akar 16 ini sama dengan 4. Nah, jadi jarak titik A ke O adalah 4 cm. Jarak A ke O sama dengan 4 cm. Jawabannya adalah check.